Sepertinya ibu dokter mendengar suara anak kecil menangis. Hah? Susan? Kenapa kamu menangis? Susan? Kenapa kamu menangis? Oh, aku menangis karena mencari ibuku. Hah? Mencari ibumu? Ya ampun, kasihan banget. Ya udah, apa kamu ada yang sakit? Iya, ada yang sakit. Di mana sakitnya? Di sini. Di sini? Bentar ya, ibu dokter periksa dulu. Kamu duduk sini dulu ya. Ternyata Susan sakit hati. Kasihan banget sih. Karena dia ingin bertemu dengan ibunya. Ya sudah Susan, sabar ya. Ibu dokter punya mainan untuk kamu. Tepit. Sama ibu dokter pergi, kamu main ini dulu ya di sini. Iya, makasih ya. Kasihan Cucan. Baiklah, aku sebagai dokter kandungan akan mencarikan Susan ibu baru. Let's go. Bu dokter kandungan mencari ibu Cucan. Yeay. Aduh, nyari tukang bakso akhirnya ketemu juga. Ibu hamil lagi ngidam pengen makan bakso. Enak deh. Duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Togenya enak banget. Aduh, dan terakhir biasanya paling nikmat. Paling enak makan es krim nih kalau abis makan bakso kayak gini. Wow. Hah? Yang mana ya? Yang ini aja nih, pasti paling enak nih. Aduh, enak banget ya es krim panas-panas gini. Aduh, enak banget nih es krim kacang. Sakit ya abis makan bakso makan es krim apa gara-gara abis makan panas terus dingin. Aduh, perut aku jadi sakit. Aduh, udah panas terik belum juga nemuin orang hamil. Gimana ya, aku udah letih banget nih. Kasihan Cucan. Aduh, aku cari ke sana aja kali ya. Ibu, ibu tolong saya, Bu. Kayaknya aku mendengar ibu-ibu suara minta tolong. Hah, itu dia tuh. Ibu-ibu hamil ada minta tolong di situ. Ah, kebetulan banget. Aku lagi mencari ibu-ibu hamil. Hah, ya Bu, kenapa Bu? Ibu kenapa Bu? Perut saya sakit Bu. Yaudah ibu ke rumah saya aja yuk. Emang ibu siapa? Saya dokter kandungan Bu. Ayo saya periksa ibu hamil. Yaudah, lebih baik ke rumah saya nanti saya obatin. Yaudah. Ayo Bu, dikit lagi sampai rumah saya. Tadulu. Kenapa? Kok rumah ibu sepi banget sih? Iya ibu, saya kebetulan lagi gak buka praktek. Nanti kalau saya buka praktek rame. Jangan banget ibu. Udah ibu masuk. Oh iya ibu, sebentar ya, ibu tunggu sini dulu. Anak saya lagi tidur, saya bangun dulu ya bu ya. Iya. Ibu
sini ya sebentar ya. Iya cepet ya Bu, ya, ya. Saya sakit. Wah, Cucan, ibu kamu sudah datang Cucan. Kami sedang mengandung kamu. Kamu tunggu sini dulu ya Cucan, nanti ibu melahirkan ibu itu dan kamu bisa punya adik. Iya, tenang aja Susan. Sekarang kamu biar ibu kamu nggak tahu kamu ngumpet bulu. Ini COVID-nya aman. Susan udah aman. Sekarang giliran aku melahirkan ibu itu. Daripada nanti aku kenapa-napa, aku kabur.